Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'alal wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal 'alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan insyaallah kita semua selalu dalam taufik hidayah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada maghrib kali ini dengan membacakan sebuah sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan bahwa pada suatu ketika Nabi kita bersama para sahabat-sahabat beliau dalam rangka Nabi memberikan pengertian tentang agama kepada umat Islam ketika itu. Nabi bersabda dalam hadis ini dengan suatu sabda yang sangat singkat sekali. Nabi mengatakan, "Ad-dinun nasihah." Artinya, agama itu adalah nasihat. Qalu, para sahabat yang mendengarkan sabda beliau ini bertanya kepada beliau, "Qalu liman ya Rasulullah?" Nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Jadi mereka bertanya kepada Nabi, para sahabat itu, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, nasihat itu untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk pemimpin-pemimpin dari orang Islam dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Apakah yang disebut dengan nasihat itu? Dari sisi bahasa, kalau kita lihat kamus bahasa Arab, nasihat itu dari akar kata nasaha. Nun, Sad, dan Ha. Nasaha. Artinya di dalam kamus itu, nasaha itu akhlasa wa sadaqa. Arti nasihat itu adalah ikhlas dan jujur. Nah, oleh karena itu kita mengenal dalam konteks taubat ada yang disebut dengan taubatan nasuha. Artinya taubat yang murni dan taubat yang jujur.
Nah, nasuha diambil dari kata-kata nasaha yang juga adalah berarti nasihat. Bahkan kata-kata nasihat ini sudah kita adopsi sebagai bahasa kita Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan pengertian nasihat itu dan kemana kejujuran yang merupakan inti dari nasihat itu ditujukan. Pertama, nasihat itu ditujukan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan umumnya masyarakat Islam. Apa maknanya nasihat itu adalah untuk Allah? Kalau kita berpedoman kepada arti letterlek tadi, nasihat itu artinya jujur, maka kita harus jujur kepada Allah, harus jujur kepada Rasulnya, dan harus jujur kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, dan harus jujur kepada masyarakat Islam secara keseluruhan. Apa artinya? Artinya adalah kita dalam bermuamalah dengan Allah, kita harus mempunyai kejujuran, harus jujur dalam ibadah kepada Allah, harus jujur dalam bertauhid kepada Allah. Begitu juga kita harus jujur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala bentuk pelaksanaan ajaran-ajaran yang beliau bawa. Jadi orang yang tidak bertauhid berarti dia tidak jujur kepada Allah. Ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ketika seseorang bersikap musyrik kepada Allah, berarti dia tidak jujur kepada Allah. Ketika dia menyimpang daripada ketentuan Allah, berarti dia tidak jujur kepada Allah. Nah, itulah gunanya kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, supaya menanamkan kejujuran dalam hati kita ketika kita berhadapan dengan Allah Sang Pencipta. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah doa yang ma'thur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perbuatan syirik yang menjadi pantangan daripada tauhid, seperti yang sudah berkali-kali kita jelaskan di mimbar ini. Doa yang ma'thur itu berasal dari penuturan sahabat Nabi namanya Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala ayyuhan nas ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namli fa qalu wa kayfa nattaqihi ya rasulullah wa huwa akhfa min dabibin naml qulu allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Kita ulangi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani bi isnadin jayyid, dengan mata rantai sanad yang bagus. Malah di dalam sebuah riwayat dari Abu Ya'la dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi mengatakan qulu hadza ad-du'a kull yawmin 3 marrat. Ucapkanlah doa ini sebanyak 3 kali dalam sehari. Ya, jadi doanya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka
mimma li wa nastaghfiruka lima la na'lam. Apa artinya? Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, pada suatu ketika Nabi menyampaikan khutbah wejangan di hadapan kami. Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirka, berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innahu akhfa min dabibin namli. Oleh karena syirik itu lebih tersembunyi daripada, lebih halus daripada sayap lalat. Faqalu, para sahabat mengatakan, wa kaifa nattaqihi ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin naml. Bagaimana caranya kita ya Rasulullah mewaspadai syirik itu, padahal syirik itu seperti engkau katakan lebih tersembunyi, lebih halus daripada sayap lalat. Nabi kemudian mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Artinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada memperserikatkan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Dalam hadis yang lain, Nabi menggambarkan syirik itu. Syirik itu dalam kajian tauhid banyak macamnya. Ada syirik yang nyata, ada syirik yang tersembunyi, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Malah ada syirik yang menengah. Tapi semuanya termasuk dalam lingkaran golongan area syirik itu. Jadi Nabi menyuruh kita supaya berlindung daripada syirik yang kita ketahui. Kita tahu bahwa ini adalah syirik. Kita minta perlindungan dari Allah. Bagaimana syirik yang tidak kita ketahui? Nah, kita minta ampun. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita minta ampun kepada Allah dari syirik yang tidak kita ketahui, termasuk syirik-syirik yang tersembunyi itu. Sangat halus. Bahkan digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis juga bahwa syirik itu, hati-hati kalian terhadap syirik, oleh karena syirik itu seperti semut yang warnanya hitam. Dia nempel di batu yang hitam pekat, dan itu terjadi di malam yang gelap gulita. Nah, coba dibayangkan, ada semut. Semut itu kan macam-macam warnanya, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hitam. Nah, semut ini warnanya hitam. Dia nempel di sebuah batu yang warnanya hitam, di dalam gelap gulita pula. Kalau di siang hari kita mungkin bisa lihat, tapi ini dalam gelap gulita, nggak ada cahaya. Di malam hari yang kelam, begitu tersembunyi syirik. Nah, kita diminta oleh Allah supaya melindungkan diri dari syirik yang kita ketahui, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik yang tidak kita ketahui. Sebenarnya kita sudah terjebak ke dalam syirik itu, tapi kita tidak tahu karena saking halusnya, saking tersembunyinya perbuatan-perbuatan syirik yang. Nah, tidak ada jalan lain kecuali kita minta ampun kepada Allah daripada syirik-syirik yang tidak kita ketahui itu. Jadi kuncinya di sini, ada syirik yang kita ketahui. Kalau yang kita ketahui, jelas kita bisa menghindarkan diri. Seperti sujud kepada berhala, ada berhala, kemudian kita sujud, itu jelas bisa kita hindari. Tapi ada syirik-syirik yang tidak kita ketahui, yang kecil-kecil. Seperti apa umpamanya, di dalam contoh disebutkan oleh para ulama, riya, bersikap riya. Riya itu adalah syirik kecil, tersembunyi. Yang tahu riya atau tidak itu hanya orang yang bersangkutan, orang lain enggak ada yang tahu. Riya itu apa? Melakukan ibadah supaya dilihat oleh orang lain. Jadi dia tidak murni lagi kepada Allah, tidak jujur kepada Allah. Harusnya kalau dia jujur, dia tidak berbuat riya itu.
dengan ria dia ingin memamerkan bahwa dia beribadah kepada Allah supaya dipuji, supaya dilihat orang, supaya disanjung dan lain-lain sebagainya. Ada lagi penyakit yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah itu supaya apa? Supaya dibicarakan orang. Dia melakukan sesuatu supaya orang membicarakan tentang dia. Nah, itu yang harus kita waspadai sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di dalam. Nah, Nabi dalam hadis yang lain, kalau bisa kita mengucapkan doa ini 3 kali dalam sehari. Mungkin pagi, siang, dan malam hari sebelum tidur. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima na'lam lima la na'lam. Kami berlindung ya Allah kepadamu dari berbuat syirik, mempersekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari sesuatu syirik yang tidak kami ketahui. Sebab dosa syirik itu adalah sebagaimana disampaikan, pernah disampaikan oleh dan saya sampaikan juga, bahwa dosa syirik itu tidak akan pernah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lain selain syirik akan diampuni oleh Allah. Dalam surah An-Nisa Allah jelaskan itu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi orang yang dikehendakinya. Tapi harus kita beri penjelasan. Dosa yang tidak akan diampuni, dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik yang dibawa sampai mati. Tapi kalau dia minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah sebelum dia mati, dia diampuni oleh Allah dari dosa syirik itu. Jadi seyogianya kita mewaspadai hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Bapak dan ibu-ibu, saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita mulai kajiannya pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang konsep kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Saya menjelaskan bahwa ungkapan la ilaha illallah itu adalah ungkapan yang berisi penggalan pertama adalah peniadaan, penegasian dengan mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Penggalan yang kedua illallah itu berarti isbat. Jadi kita negasikan Tuhan, kemudian kita isbatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kalimat dalam bahasa Arab. Faedahnya, gunanya adalah untuk litaksis, mengkhususkan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tata bahasa Arab kalimat yang seperti ini lebih kuat. Saya akan memberikan contoh, umpamanya kita katakan begini. Umpamanya saya katakan Pak Ishak ada di Masjid Babussalam. Itu bagus, itu pernyataan. Tapi pernyataan itu berarti bisa ditanyakan, saya katakan Pak Ishak ada di Masjid Babussalam. Apakah ada orang selain Pak Ishak di Masjid Babussalam? Mungkin ada. Tapi kalau saya katakan tidak ada seorang pun di Masjid Babussalam kecuali Pak Ishak, artinya saya menegasikan bahwa hanya satu-satunya beliau yang ada di masjid ketika itu. Tidak ada orang lain. Ya, sama juga dengan la ilaha illallah ini. Bapak dan ibu sekalian, la ilaha illallah itu disebut dengan kalimatut tauhid. Ya, kalimatut tauhid. Dengan kalimat tauhid ini seseorang menjadi muslim, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu, di samping disebut dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah itu disebut juga dengan kalimatus syahada, kalimat pengakuan. Disebut juga dengan kalimatul ahdi,
kalimat perjanjian. Jadi orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pada hakikatnya telah berjanji. Berjanji dalam dirinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Disebut juga dengan kalimatul husna, kalimat yang baik. Disebut juga dengan kalimatul Islam, oleh karena dengan itu orang masuk Islam. Disebut juga dengan al-qawlu thabit, suatu perkataan yang kokoh dan kuat. Disebut juga dengan al-mathalul a'la. Disebut juga dengan kalimatu taqwa. Disebut dengan al-kalimatu tayyibah. Disebut juga dengan kalimatun sawa, seperti dalam surah Ali Imran ayat 64. Jadi istilah la ilaha illallah itu disebut dengan istilah yang bermacam-macam seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Sekarang apa maknanya la ilaha illallah itu? Kalau maknanya secara literally kita sudah tahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya bersama Tuhan itu tidak ada, bersama Allah itu tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Para ulama menyebutkan makna dari la ilaha illallah itu, mereka mengatakan yang pertama, la wujuda bihaqqin illallah. La wujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar wujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Adanya manusia dan alam semesta ciptaannya ini merupakan bayangan dari adanya Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu dalam teologi Asy'ari, ya, Al-Maturidi, dikenal apa yang disebut dengan sifat 20. Di kampung-kampung dulu ketika saya masih kecil, orang di surau, di Langgar itu menghafal sifat 20. Ada sifat Allah 20. Sifat yang pertama apa? Apa disebut sifat yang pertama? Wujud. Itulah sifat pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wujud. Jadi tidak ada yang sebenar-benar wujud itu kecuali Allah. Allah disebut dengan zat yang wajibul wujud. Adanya itu wajib. Sementara selain Allah itu adalah zat yang bukan wajibul wujud, tetapi mungkinul wujud. Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Tapi kalau Allah itu mesti ada. Kenapa? Karena kita berkaca melihat alam semesta ini. Pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu nanti maknanya la khaliqa bihaqqin illallah, nanti yang kedua. Allah itu adalah sumber dari segala yang wujud, yang ada. Adanya tidak mempunyai permulaan, dan Allah itu bersifat dengan al-jalal, al-kamal dan al-jamal. Al-jalal artinya Allah mempunyai sifat-sifat kebesaran. Al-kamal, Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Dan al-jamal, Allah mempunyai sifat-sifat keindahan. Allah itu disebut dengan zat yang maha ada. Ada ungkapan yang agak filosofis daripada seorang ulama kita yang pernah saya dengar ketika beliau dalam pengajian mengatakan Allah itu maha ada. Dia Allah itu sudah ada sebelum kita manusia dan ciptaannya ini diadakannya dari tidak ada menjadi ada. Dia mengatakan selanjutnya, dia Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan dia akan tetap ada meskipun kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Penggambaran yang luar biasa tentang wujud dan adanya Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dalam Al-Qur'an Karim ini sifat-sifat, termasuk sifat-sifat al-asmaul husna.
Allah itu ada di segala tempat, tetapi adanya tidak memerlukan tempat karena memang dia tidak terikat dengan ruang dan tempat. Dia tidak di timur, tidak di barat, tetapi dia pemilik timur dan barat itu. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah lah yang ada di timur dan yang di barat. Bagaimana yang di utara dan di selatan termasuk yang disebut hanya timur dan barat, karena ada fenomena terbitnya matahari di timur dan tenggelamnya matahari di barat. Allah itulah yang paling baik, paling bagus, paling sempurna. Segala yang bagus itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah sumber dari segala keindahan. Dia maha indah, tidak ada yang indah kalau dia tidak ada. Nah, perhatikanlah ciptaan-ciptaan Allah di dunia. Pergilah berwisata ke pegunungan, lihat lembah, lihat gunung, lihat laut. Alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, makna la ilaha illallah itu adalah la khaliqa bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar pencipta kecuali Allah itu saja. Oleh karena itu dia sebut dengan al-khaliq, dia yang menciptakan. Yang diciptakannya disebut dengan apa? Makhluk. Kita yang diciptakannya, kita disebut dengan makhluk. Yang mencipta itu khaliq. Khaliq itu hanya satu. Dialah yang maha pencipta, al-khaliqul bari'ul musawwir. Dia yang mencipta, dia yang memulai penciptaan dengan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, dan dialah al-musawwir, dia yang memberi bentuk kepada ciptaannya itu. Dia yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan kemudian yang ada ini tidak ada lagi, seperti kehidupan, sejarah kehidupan, perjalanan kehidupan umat manusia, dari tidak ada menjadi ada, setelah itu tidak ada lagi, setelah itu ada lagi. Orang-orang yang berfaham liberal, berfaham ateis, mereka mempertanyakan, kita mengatakan Allah itu ada karena dia yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi. Jadi alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Tidak masuk di akal kita. Orang yang punya akal sehat, kalau ada sesuatu, pasti ada yang menciptakannya. Tetapi orang-orang liberal ini melanjutkan pertanyaan. Kalau makhluk ini ada yang menciptakannya, yang menciptakan itu siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan Allah? Dia yakin bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Dia bertanya lagi, Tuhan itu, Allah itu siapa yang menciptakannya? Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang bodoh, pertanyaan yang ngawur. Karena di dalam pertanyaan itu terdapat dua kontradiksi. Dia mengatakan, siapa yang menciptakan Allah sebagai khaliq? Ketika dia mempertanyakan itu, dia sudah merendahkan Allah itu menjadi makhluk. Kan dia mengatakan, siapa yang menciptakan Allah itu? Allah itu dia akui sebagai khaliq. Tapi yang menciptakan Allah itu sebagai... Nah, ketika Anda menanyakan Allah itu sebagai... Sebenarnya Anda tidak menanyakan siapa yang menciptakan khaliq, tapi Anda menanyakan siapa pencipta makhluk. Karena sudah diturunkan Allah itu dari derajat khaliq menjadi makhluk. Jadi pertanyaan itu tidak logis. Tidak logis. Kan pernah saya cerita di sini bahwa di Mesir itu dulu ada salah seorang pemuda yang beragama, hidup dalam keluarga yang beragama, taat. Kemudian suatu kali dia menerima beasiswa ke luar negeri, belajar di luar negeri. Entah bagaimana, di luar negeri itu otaknya dicokoki dengan faham sekuler, faham liberal. Sehingga akhirnya dia pulang menjadi seorang yang ateis, tidak mengakui Tuhan. Tuhan itu enggak ada. Yang melakukan pengawasan secara terus-menerus kepada seluruh makhluk ciptaannya.
Dialah yang mengatur perjalanan benda-benda langit dengan serasi dan seimbang sehingga tidak terjadi tabrakan dan lain sebagainya. Dialah yang berada di posisi yang mengatur, sedangkan makhluk berada pada posisi yang diatur. Rabb, Dia yang mengatur. Jadi orang yang belajar tauhid, yang mempelajari akidah dengan baik, dia menyadari posisinya sebagai orang yang diatur oleh Allah. Kadang-kadang manusia ini memposisikan dirinya pada posisi yang mengatur, padahal sebenarnya dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada manusia yang engkar kepada Allah, enggak mau diatur oleh Allah. Padahal posisinya sebagai makhluk adalah pada posisi yang diatur karena dia adalah makhluk. Allah itulah sumber dari segala kasih sayang. Hidup makhluk bergantung kepada Rahman dan Rahimnya semata. Ini diri kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Detak jantung kita siapa yang ngatur, Pak? Allah. Apakah kita yang ngatur detak jantung? Dalam semenit saya harus sekian berdetak? Oh, enggak. Enggak ada campur tangan kita di situ. Yang keempat, makna la ilaha illallah itu kata para ulama, la raziqa bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya pemberi rezeki itu kecuali Allah. Dalam rangka mengatur makhluknya, Allah memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang memberi rezeki. Oleh karena itu Allah disebut dengan Ar-Razzaq. Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Dalam konteks kita manusia, kita sering menyebut rezeki itu hanya berupa materi, berupa uang dan lain sebagainya. Padahal rezeki itu maknanya lebih luas dari itu. Kesehatan itu adalah rezeki. Kenyamanan rezeki, ketenangan jiwa adalah rezeki, kecerdasan adalah rezeki. Dialah yang mengatur rezeki makhluknya ini secara dawam atau secara terus-menerus. Dialah sumber dari segala rezeki yang dilimpahkannya kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dialah yang mengatur rezeki manusia sejak awal penciptaannya di alam rahim sampai masuk liang lahat. Semenjak kita berada dalam perut ibu kita, rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita melalui ibu kita yang mengandung kita. Kan ibu kita yang makan. Tapi kita sebagai bayi, sebagai yang dikandungnya ketika itu, mendapat rezeki melalui makanan yang dimakan oleh ibu kita. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa manusia itu sebelum diciptakan, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ke dunia, rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah, yaitu berupa apa? Berupa susu ibu. Seorang perempuan yang hamil pasti mempunyai susu ibu, sudah disiapkan oleh Allah dan bisa siap digunakan kapan saja. Kalau susu kaleng itu kan harus diproses dulu, membuatnya harus pakai air panas. Kalau ini kan siap, ready made, sudah siap kapan saja. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, poin makna la ilaha illallah dari yang pertama yang saya sebutkan sampai yang keempat inilah yang disebut oleh ulama dengan istilah tauhidur rububiyah. La wujuda bihaqqin illallah, la khaliqa bihaqqin illallah, la rabba bihaqqin illallah, la raziqa bihaqqin illallah. Keempat-empatnya ini yang disebut dengan tauhidur rububiyah namanya. Atau ada juga yang menyebut dengan istilah tauhidun fil ma'rifati wal ithbat. Ada lagi yang menyebut dengan istilah yang lain, yaitu tauhidun fil ilmi wal ma'rifah. Yaitu adalah nama lain dari tauhid rububiyah. Nah, tauhidur rububiyah ini, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, menurut sebagian ulama mengatakan ini bukan prestasi manusia. Karena ini memang harus diakui oleh manusia. Mau tidak mau,
sampai dalam Al-Qur'anul Karim itu orang-orang kafir ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, apa Pak? La yaquluna Allah. Mereka mengaku. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi ini, pasti mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Karena apa? Karena mereka dititipi fitrah dalam hatinya. Fitrah untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian tauhidur rububiyah. Tapi kenapa mereka engkar? Nah, keengkaran manusia terhadap tauhidur rububiyah ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Mungkin pendidikan, kebodohan, kejahilan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, setiap manusia dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, fitrah tadi mengakui yang empat ini tadi. Cuma kenapa kadang-kadang manusia keluar menyimpang dari fitrahnya? Karena ada faktor-faktor eksternal. Tetapi nanti pada suatu saat fitrah ini akan muncul. Bahkan kadang-kadang tanpa disadari, tanpa diinginkan oleh yang bersangkutan. Bisa-bisa jadi dalam keadaan terdesak, mulut orang yang mengakui tidak ada Tuhan itu, dia akan mengucapkan ya Tuhan, ya Allah. Ada ilustrasi yang menyebutkan bahwa ketika manusia naik pesawat terbang di ketinggian 13.000 kaki dari 33.000 kaki dari permukaan bumi, ketika pesawat mengalami turbulensi, mengalami goncangan hebat, itu pastilah seluruh penumpang akan panik dan pasti akan keluar dari mulut mereka mengatakan ya Allah, ya Allah. Yang teringat oleh mereka siapa ketika itu? Allah. Itulah fitrahnya. Walaupun dia tidak pernah salah, enggak pernah mengakui, enggak pernah melaksanakan perintah Allah, tetapi dalam keadaan genting yang diingatnya ketika itu adalah Allah. Kalau kita tanya kepada penumpang yang panik karena turbulen itu, kita tanya kepada mereka, "Anda ingat siapa?" Pasti dia ingat Allah. Apakah ingat dia makanan waktu itu? Enggak, makanan. Apakah dia ingat anaknya ketika itu? Enggak. Dia ketika itu ingat kepada Allah yang menciptakannya di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajisani au yunassiranihi. Nah, itu yang pertama, Pak. Ada tauhid namanya tauhid rububiyah dalam pengertian tadi. Kemudian yang kelima, makna la ilaha illallah itu kata para ulama adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya patut disembah dan diibadahi kecuali Allah. Jadi kalau mau beribadah itu kepada Allah. Tidak ada tempat lain kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Segala bentuk ibadah harus terfokus kepadanya saja, tidak boleh kepada yang lain. Kalau kepada yang lain, itulah yang namanya syirik itu tadi, yang kita minta dalam doa itu tadi. Oleh karena itu, pantangan tauhid yang pertama adalah melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Dan itu yang kita minta dalam doa tadi. Syirik dengan segala turunannya sangat berbahaya, karena dapat merusakkan amal, bahkan dapat menghapuskannya sama sekali. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, karena sudah azan, kita cukupkan, kita masuk nanti kepada empat makna la ilaha illallah lagi yang termasuk dalam tauhid al-uluhiyah. Mudah-mudahan kita semua terlindung daripada perbuatan syirik yang kita ketahui, dan kita mohon ampun kepada Allah daripada dosa syirik yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
tetap memberikan taufik dan hidayah kita berada dalam koridor yang benar di dalam kita bertauhid dan berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan kalau benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kalau salah tentu dari diri saya sendiri, dan untuk itu saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.